Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher tema Blitz dengan karakternya yaitu Ichigo terbaru di tahun 2022. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Baiklah, seperti biasa, pertama-tama yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, KWGT Template, dan icon pack-nya. Untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama, kalian download semua bahan di kolom deskripsi. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya, seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, aplikasi KWGT Template-nya, dan icon pack-nya. Setelah semua terinstall, pertama-tama kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Oh iya, di sini file bahannya masih dalam bentuk RAR. Kalian langsung saja ekstrak filenya menggunakan aplikasi RAR. Bagi yang belum punya aplikasinya, link aplikasinya saya sertakan juga di deskripsi video ini. Dan bagi yang belum tahu langkah-langkah ekstrak filenya menggunakan aplikasi RAR, caranya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti link videonya akan saya sertakan juga di deskripsi video ini. Oke, baiklah, setelah kalian ekstrak, lalu untuk langkah selanjutnya kalian buka folder bahan Ichigo yang tadi sudah terekstrak. Nanti di dalam folder bahan akan ada wallpaper berserta backup setup-nya. Lalu kalian buka wallpaper-nya dan kalian set sebagai wallpaper kalian. Lalu kalian kembali ke home. Setelah itu, kalian pilih pada aplikasi Nova Launcher atau klik pada bagian aplikasi Nova Launcher untuk menerapkannya. Untuk menerapkan aplikasi tema Nova Launcher. Nah, lalu kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher. Kalian bisa tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih tombol pengaturan atau icon pengaturan ini. Lalu di sini kalian scroll ke bawah dan kalian pilih peluncur default. Lalu di sini kalian pilih Nova Launcher. Nah, di sini Nova Launcher menjadi tema bawaan kalian. Untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan backup yang tadi sudah kalian download. Kalian buka pengaturan Nova Launcher lagi. Lalu kalian pilih pengaturan. Nah, di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Nah, lalu di sini kalian pilih file ichigo.novabackup. Kalian klik saja pada bagian ichigo.novabackup ini. Nah, lalu di sini kalian tinggal pilih OK saja. Nah, di sini otomatis tampilannya akan berubah seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian tinggal masukkan widget-nya. Kalian klik di sini di layar bagian atas. Lalu setelah itu di kolom pencarian, kalian ketikkan 192. Nah, kalian di sini pilih free 192. Kalian klik saja. Lalu kalian ubah ukurannya. Kalian pergi ke lapisan. Dan di bagian skala kalian
Sesuaikan ukurannya dengan klik tombol tambah ini. Nah, di sini saya akan mengaturnya menjadi 90,7. Lalu setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas. Setelah itu kalian kembali lagi ke home. Dan untuk langkah selanjutnya, kita masukkan untuk widget yang di bawah. Kita klik di sini. Lalu di kolom pencarian, kalian tinggal ketikkan 003. Nah, kalian pilih krim KWGT 003. Kalian tinggal pilih saja. Lalu di sini kalian sesuaikan ukurannya. Kalian pergi ke lapisan dan kalian tinggal klik tombol plus dan sesuaikan ukurannya. Lalu setelah sesuai, kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas. Dan kalian kembali ke home. Nah, sekarang setup Nova Launcher-nya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, begitulah cara menerapkan setup tema Nova Launcher, tema Blitz dengan karakter Ichigo terbaru di tahun 2022. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.